Pemirsa, saksikan TV One sepanjang hari karena kita akan memberitakan secara langsung peristiwa pemilu 2024 dari berbagai titik lokasi penting Capres-Cawapres, posko pemenangan, dan juga tokoh politik nasional. Kami juga mengingatkan kepada pemirsa untuk membuka semua surat suara di depan KPPS sebelum masuk ke bilik pencoblosan. Ya, ini untuk mengantisipasi segala bentuk kecurangan, betul sekali. Dan kita akan mengajak Anda, pemirsa, untuk melihat bagaimana perkembangan terkini di New York, ya? Di New York, Amerika Serikat. Dan kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, sejumlah KPUD membakar surat suara pemilu 2024. Surat suara yang rusak adalah surat suara yang kelebihan dan cacat dari percetakan. KPUD Sika, Nusa Tenggara Timur membakar ribuan surat suara pemilu 2024 yang rusak dan kelebihan sehingga tidak dapat digunakan untuk pencoblosan. Data KPU Sika mencatat surat suara yang rusak terdiri atas surat suara Pilpres sebanyak 23 lembar, surat suara DPD RI 37 lembar, DPR RI sebanyak 239 lembar, surat suara DPR Provinsi 750 lembar, dan surat suara DPRD Sika sebanyak 99 lembar. Surat suara yang dibakar karena rusak dan adanya bercak tinta pada kertas akibat kelalaian pihak percetakan. KPU Kabupaten Klaten, Jawa Tengah memusnahkan 9.030 lembar surat suara yang tidak digunakan. Surat-surat tersebut berasal dari surat-surat sisa kelebihan kirim dan surat-surat rusak atau cacat. Pemusnahan surat-surat yang tidak digunakan ini berlangsung di halaman kantor KPU Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kegiatan dilakukan KPU bersama Bawaslu, TNI Polri, dan elemen masyarakat. Total ada 9.030 lembar surat-surat yang dimusnahkan jelang pemungutan suara. Surat suara yang dimusnahkan tidak hanya yang rusak, namun juga surat suara yang lebih dan cacat cetak. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan memusnahkan ribuan surat suara di halaman kantor KPU. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar di dalam tong. Pemusnahan diawali oleh PJ Bupati Sinjai dan disaksikan langsung oleh Forkopimda. Ketua KPU Kabupaten Sinjai, Muhaimin Rusmin, mengatakan total pemusnahan surat suara pemilu 2024 yang rusak mencapai 14.612 lembar. Tim TV One mengabarkan.